Kalau kalian mau beli motor Honda dengan mesin terbaru dan harganya murah, ini jawabannya ya. Ini menggunakan mesin 160 cc. Itu adalah mesin terbaru dari Honda yang ada dipasang di motor Honda ADP ini yang harganya hampir 40 juta dan di PCX yang harganya di angka 37 jutaan. Lalu harga motor ini berapa yang Vario 160 sedangkan mesinnya semuanya sama, ini harganya di angka 30 jutaan saja ya. Bedanya jauh. Nah, 30 juta, 37 juta dan 40 juta. Luar biasa ya. Saya akan jelaskan di video ini kalau kalian nyari motor yang murah tapi model mesin yang terbaru jawabannya ya ini ya. Sudah menggunakan keyless. Nah, tidak ada pisor berbeda dengan yang varian ABS. Nggak jadi masalah lah ya. Yang penting sudah aman 100% dari pencurian pakai keyless. Tidak ada karpet ya. Yang CBS maupun yang ABS tidak ada karpet. Nah, ini tidak ada aksesoris. Sorry, yang ini harganya 26 jutaan ya. Yang ABS 30 jutaan. Seperti itu Om, murah banget ya. Di angka 26 jutaan sudah dapat mesin motor yang terbaru yaitu 160 cc. Untuk lampu-lampu sudah LED, tampilannya seperti ini, bannya yang cukup besar ya. Jadi kalian kalau naik motor ini jalannya stabil karena bannya tapaknya lebar seperti itu. Ya, oke, inilah Vario 160 tipe CBS. Istimewanya dia punya mesin terbaru sama dengan motor yang mahal ya. Yang kedua sudah menggunakan keyless, jadi aman dari pencurian 100% dijamin aman. Sudah ada charger handphone di bagian depannya ya yang ada di rak sini. Kalau kalian berminat silakan WA nomor yang ada di layar ini. Inilah tampilannya untuk Vario 160-nya.